Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24M tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya. Kedua, mengangkat masing-masing satu, Saudara Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Dua, Saudara Afriansah Nur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Tiga, Saudara Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni tahun 2022, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Medcom.id, a part of Media Group Network.